Ini masuk pertanyaan terakhir insyaallah melalui WhatsApp ini dari tidak disebut namanya barangkali ya. Iya, tidak disebut namanya. Mengatakan assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tuan guru. <coughs> Dan mohon maaf telah mengganggu saya melihat pembahasan di YouTube tentang pindah tariqah. Aha, Pindah tariqah. Maka itu saya ber beranikan diri untuk bertanya. <tuh> mohon solusinya dari Tuan Guru saya sudah sering berpindah-pindah Ah, Dari tariqah A ke B. Tidak ada tariqah A, tariqah B yang Yang ada tarikoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Ya ini A. perumpamaan saja. Dari sekian... A. ke B. Dari sekian itu akhirnya saya ingin meneguhkan diri pada satu tarikhah saja. Nah, itu bagus, sudah beres. sudah. Menurut Tuan Guru bagaimana baiknya? itu sudah baik itu. Anda sudah mengatakan sudah pada akhirnya Anda meneguhkan diri pada satu tarikhah. Ya udah itu sudah baik. Anda berkata bagaimana baiknya, Anda sudah melakukan yang baik. Tinggal Anda istiqamah saja. Dan apakah otomatis bayat yang telah saya lakukan dengan syekh yang lain ketika saya memilih lain batal atau bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah terima kasih kembali ya sudah mengirim pertanyaan. E, begini. Tareqa ini adalah sebuah lem, katakanlah perguruan atau pendidikan spiritual. Pendidikan rohani yang informal tapi ya tidak pakai akreditasi A B tidak. Tapi dia seperti umpamakan dengan sebuah sekolah tapi dia bidangnya bidang pendidikan roh tapi namanya masyurnya bukan madrasah, sekolah, jamiah, universitas, bukan, tapi tariqoh. Karena memang spesifik untuk membedakan karena pendidikannya pure pendidikan rohani. Ada mursyidnya, mursyidnya sebutlah gurunya, yang namanya sekolah ada gurunya. Atau sebutlah kepala sekolahnya juga bisa, setelah ini kan hanya perumpamaan saja. Seseorang jika masuk sekolah lalu pindah ke sekolah lain itu kan tidak masalah jika memang ada alasan ada atas berdasarkan pertimbangan yang positif. Berdasarnya tidak masalah. Tapi kalau main-main lain cerita. Dan ketika kita pindah ke sekolah lain ya otomatis sudah berakhir ikatan dengan sekolah yang lain. Kita pindah lagi sekolah berakhir dengan ikatan. Dan itu memang diperbolehkan itu diperbolehkan tidak masalah Baik pada sekolah tak terkecuali pada tariqah, yang tak ubahnya dengan sebuah sekolah namun uh, khusus di bidang uh, spiritual atau di bidang penyu penyucian hati. <tuh> <tuh> Tapi tentu saja tidak dianjurkan tidak bukan hal yang 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 sangat yang bukan hal yang baik lah karena begini kita. Ya seperti contoh yang saya katakan tadi saja, misalnya orang pindah-pindah sekolah, terus kan itu bukan hal yang dianjurkan seperti itu ya, sekolah-sekolah. Tapi jika itu terjadi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yang positif, tidak masalah. Misalnya kita mancing ikan, diam di suatu tempat, jaminan dan harapan dapat ikan itu lebih besar daripada langsung pindah-pindah. Langsung pindah-pindah, insya Allah sedikit dapatnya. Walaupun pindahnya ke tempat-tempat yang memang ada ikannya. Tariqah semua baik. Di sini ada berkah, di sini ada ilmu, di sini semua ada, berkah, semua baik. Khair. Selama mau mutabarah tapi ya. Bukan tariqah-tariqah yang miring-miring yang yang hanya aliran kebatinan ber, bertopeng tariqah ya. Tapi nama tang sembahyang dan lain sebagainya itu, itu tidak tidak sama sekali tidak termasuk dalam pembahasan kita. Selama tariqahnya yang baik maka itu tidak dipersoalkan namun sangat diajurkan ke istiqomahan agar besar dan banyak dapat ikannya gitu kalau mancing kalau pindah-pindah terus malah bisa nggak dapat dapat kalaupun dapat sedikit ya seperti itu dan memang ikatan uh, mungkin kita bilang bayatnya batal mungkin terlalu kasar hanya ikatannya yang mungkin agak longgar yang semula uh, dia diikat oleh peraturan-peraturan para tarekat itu maka setelah dia pindah menjadi terbebas dari ikatan-ikatan itu, namun insya Allah tidak lepas dari, tidak jauh dari keberkahan keberkahannya Selama dia pindahnya itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, bukan pindahnya, ah itu ternyata terdekat benar, para terdekatnya benar misalnya. Maka ya, otomatis keberkahannya juga putus. Makanya dalam kitab ada uh, sulukil murid ya, ada kitab memang lebih khusus membahas dan lebih mendalam membahas tentang ini. Ada namanya Syekh Tabarruk, ada namanya Syekh Tahkim. Insya Allah dalam kesempatan bisa kita uh, kaji bersama tentang itu. Alhasil, <coughs> saran saya kepada yang bertanya, jika Anda sudah istiqamah pada satu taikah, maka pertahankan keistiqamahan itu. Namun, nasihat saya, uh, sempatkan diri kunjungi dan ziarahi uh, para mursyid-mursyid terdahulu. Tetap jalin silaturahim. Tetap datangi ziarahi, minta doa, minta keberkahan, dan sekali waktu tidak masalah mengamalkan wirid-wirid yang juga sudah diterima dari para mursyid terdahulu dengan niat mengambil keberkahan. Adapun dengan niat suluk fokus pada satu resep dari satu dokter. Kalau dari semua dokter resepnya dikonsumsi, maka bisa overdosis rohnya ya, mudah-mudahan dapat dipahami.